Gears Vlog Channel, selamat pagi, siang, sore. Semoga kalian masih tetap sehat di dalam keadaan yang semakin new normal ini. Kali ini gue ada di suatu tempat bernama Warkop Cobici. Bener gak, Mak? Betul, sekali. Oke. Kali ini narasumber kita, kalau kalian anak Bandung dan anak sepeda pasti udah kenal. Apa kabar, Mang Igo? Oh, iya. Kabar baik, gimana bro? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Gua manggilnya sama dia, Mang Igo. Jadi, gua sama dia ini sebenarnya teman dari kicik, teman dari kecil. Dari kecil ya? Dari kecil ya. Tapi gak nakal ya? Soleh, kita soleh. Terus kita berpisah karena sekolahan dan kesibukan kita masing-masing. Akhirnya kita dipertemukan lagi di dunia sepeda ya, ya. Dengan hobi yang sama ya. Mang Igo hobi sepeda, saya hobi sepeda. Kita ketemu di situ. Oke, kali ini gue mau bahas sedikit. Mang Igo sekarang buka usaha nih, namanya Warkop Cobici. Jadi gue penasaran dan mungkin juga teman-teman di sana penasaran, apa sih Warkop Cobici ini? Warkop Cobici. Warkop Cobici itu ya yang zaman sekarang nih, warung kopi, ada makanan juga, tapi spesialnya di kopi. Ya. Spesial di kopi. Spesial kopi. Oke. Okay. Untuk sekarang ini kopi dan makanan tuh biasanya sudah dikombin. Ya, dikombin. Dikombin. Jadi Warkop Cobici ini adalah tempat makan dan tempat kopi. Lebih spesifiknya enggak lebih ke tempat kopi atau tempat makan atau dua-duanya? Dua-duanya. Oke. Jadi memang lebih spesifiknya ini tempat makan dan tempat kopi. Jadi kalian yang mau makan atau mau ngopi bisa datang di sini ke Warkop Cobici. Tempatnya keren. Kalian sudah bisa lihat sendiri ya tadi ya. Udah gua review gambar ruangannya, situasinya enak. Kalau gua sih suka banget suatu tempat yang bernuansa seperti rumah. Nah, rumah. Jadi kan kalau tempat ngopi itu kebanyakan seperti kafe gitu ya. Kalau di sini suasananya saya merasakan seperti di rumah sendiri. Iya. Jong-jong kalau bahasa Jermannya gitu ya. Sambil ngopi, sambil ngobrol gitu, sambil kongko. Oke. Nego, ya. Warkop ini berdiri sejak kapan nih? Warkop berdiri tahun kemarin. Ini terus terang kita baru aja. Tahun kemarin itu di kita punya tanggal bagus tahun kemarin. Tanggal September tanggal 9 2019. Tanggal bagus. Nanya ke Mbak Dukun. Tanggalnya doang bagus. Oke, okay. Ya jadi ada culture di kita di Indonesia sama di luar negeri juga. Kebetulan nenekku orang Belanda. Mereka juga sama kalau memilih sesuatu, apalagi di culture Chinese ya, ya. Mereka memilih sesuatu tanggal baik nggak ada salahnya ya. Ya. Kita mengikuti itu, memang itu suatu kebudayaan dan suatu culture. Jadi udah kira-kira setahunan ya? Udah setahunan. September depan udah setahun. Oke, okay. Ya. Siap. Jadi waktu Cobici ini udah berjalan setahun sekarang. Mak, kemarin kayaknya waktu masa-masa pandemi kita kesusahan banget ya? Betul sekali. Hampir semua susah banget ya, dari mulai yang jual makanan, apapun ya. Betul, ya, betul. Sampai ada teman saya juragan bensin juga sama. Bro, kita harus jualan bensin online. Jadi mereka kepikiran jualan bensin pakai keresek. Ya guys, itu kan waktu masa-masa pandemik semuanya susah, tapi mau gimana lagi, memang kita nggak bisa melawan keadaan yang memang sedang melanda seluruh dunia. Tapi sekarang sudah sedikit agak merangkak, sedikit naik ya usaha, semua usaha kita ya mulai sekarang agak mulai merangkak, bisnis juga mulai mulai pemerintah juga sudah mulai mengizinkan kita membuka gitu ya, dengan protokol-protokol yang harus kita jalankan gitu ya. Bang ya, kenapa ngasih nama Cobici? Ada arti tersendiri nggak nih Cobici? Ini saya tuh orang Sunda. Oke, jelas ya. Ya, yeah. Kultur Sunda. Oke, okay. Di Bandung. Yes. Saya pengen punya warung kopi yang namanya Sunda. Saya ambillah filosofi dari Cobici. Cobici itu dari Cobian. Boleh diterangin nih, kan mungkin para netizen di sana ada yang bukan orang Sunda nih. Ada dari Tanah Toraja, dari Papua, dari Irian. Cobian itu apa? Cobian itu kalau Indonesianya cobain lah. Cobain. Jadi cobi,
cobi itu cobian, cobi itu cobain, dicoba, silakan mencoba gitu ya, gitu. Kita sobinya dari mencoba itu tadi cocok nih, okay. Makanan kita, hobi kita, filosofinya kurang lebih gitu. Oke, jadi gitu guys, cobian itu adalah cobain, cuman di dalam bahasa Sunda, karena memang kita ada di tatar tanah Parahyangan, Pasundan, Sunda gitu. Jadi barangkali sana ada yang nanyain, apa sih cobian itu, apa sih? Ya, cobian itu cobain. Kalau bahasa Inggrisnya, try man, try. Kurang lebih gitu ya? Yes. Kalau Jermannya kok gak tahu, gue gak khusus Jerman. Kalau ada budaya Sunda itu biasanya, kalau ada apa nih, oke, cik ah! Ya, kopoi cik ah gitu apa ya? Jadi, dia gak demen beli, dia demennya cik ah! Gitu, jadi terkenalnya kopoi cik ah, oke. Jadi terciptalah cobi cik ini ya. Namanya cobi cik, mangga dicobian lah, siapa tahu cocok. Cocok, iya. Gitu, oke, ternyata cocok, kalau gua sih cocok banget. Asik. Makanannya endes, udah dicobain. Kalau favorit gua biasa nasi goreng rendang. Wuh, asik. Jadi nasi goreng tapi ada rasa-rasa rendangnya. Pakai acar, pakai kerupuk. Kalau kata surip, Bagong meletus. Nah, gua kenalin sama yang namanya Surip Bagong, tapi jangan kaget ya, dia anak sepeda. Pengerusak sepeda dia. Oke, warkop dari Cobi Cik ini tadi udah kita bahas ya, jadi tempat makan dan tempat ngopi. Maigoy, kenapa bikin kopi? Apa karena kecintaan yang sangat mendalam terhadap kopi? Jadi gini, balik lagi dari ke kultur orang kita, budaya kopi itu sebenarnya saya udah dikenalkan dari dulu. Sejak kita kecil tuh, orang-orang tua kita tuh udah biasa ngopi. Udah biasa apa ya, sore ngopi, pagi ngopi. Nah, budaya itu kan sudah ada, betul, terbawa oleh generasinya kita sampai saya besar pun suka ngopi. Jadi waktu orang tua ngopi, kita mah dulu vodka. Kita disuruhnya teh putih doang. Jadi zaman dulu kita cuma melihat orang tua ngopi, kita minumnya ya biasa lah, anak muda. Mulai sekarang kita beranjak dewasa, culture-nya mulai kita ambil. Gitu ya, ternyata bikin kopi dulu sama sekarang terjadi banyak perubahan ya. Betul. Terjadi banyak perubahan. Kalau ngopi dulu kan kasarnya mah orang tua saya juga penyuka kopi. Betul. Dan ududs rokok gitu ya. Kalau ngerokok itu temannya pasti ngerokok. Betul. Ya, betul. Set disoekeun. Kuculkeun cai, kocekeun. Lah ngobrol, kalau sekarang lain-lain teknik kopi. Ya, gua lihat ada yang V60 terus cold brew, wow, gitu ya. Banyak lah ya. Maigo sendiri mendalami? Belajar kopi? Di 2 tahun, 3 tahun terakhir mendalami hal itu. Karena kecintaannya terhadap kopi. Kopi, terus kenapa ya kopi saya yang suka kopi dan orang-orang membuka warung kopi, kenapa saya gak coba? Oke. Karena sesuatu bisnis yang base-nya adalah hobi, dia sangat menyenangkan. Iya, nah, jadi hobi yang mendatangkan uang itu adalah pekerjaan yang sangat menyenangkan, guys. Jadi bukan berarti kita merendahkan orang-orang yang kerja di bank, ya, atau kerja sebagai pegawai negeri. Semuanya itu pilihan hidup, ya, betul? Iya. Cuman kalau saya sih, mungkin sependapat sama Mang Igoy dan sama ada beberapa orang lain juga, kalau pekerjaan yang base-nya hobi itu mengasihkan, mengerjakannya dengan hati, nah, love, gitu ya, ya, ada kecintaan, gitu ya. Jadi bikinnya juga pakai hati, jadi yang menikmatinya juga pasti lebih merasakan kenikmatan yang ada sesuatu yang lebih gitu untuk dirasakannya. Maigo belajar kopi sendiri atau khusus ke Amerika? Saya ke Jepang. Jadi gini, dari mulai mulik. Ya zamannya sekarang ya, internet. Betul. Ada terus sangat maju ya. Iya. Ada buku, ada referensi lain. Itu saya pelajarin, tambah satu saya shortcut akhir saya datangin lah yang memang sudah di bidang senior. Iya. Iya. Dan jelas saya sama beliau ketemu, baru saya pede untuk membuka. Berarti sebelum membuka warung kopi ini ada analisis, ada testing dulu, ya. Ini dulu. Gua kemarin udah nyobain kopinya, enak banget guys. Jadi dia pakai Arabica,
gua pakai Arabica. Tapi kenapa yang gua rasain cuma rasa kopi, tapi kalau yang dia bikin ada wangi-wanginya. Oh, gua rasa buah ya, betul, rasa betul. Ya. Jadi ada aftertaste-nya. Nah, itu dia bedanya kopi dulu sama kopi sekarang. Ada perkembangan ya, jadi boleh dibilang suatu perkembangan meningkat ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang lebih jelek. Mungkin nanti tahun-tahunan ke depan lagi akan lebih luar biasa lagi mungkin ya, industri kopi ya. Akan ada alat-alat baru, terus baru, mungkin kayak kopinya yang baru. Oke. Artinya gini, ketika misalkan saya membuat suatu minuman kopi dengan gaya yang begini, satu aja. Balik lagi kepada si penikmatnya. Oke. Cocok atau tidak. Oke. Karena di kopi itu ada vakum, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Betul. Jadi bukan vakum yang harus begini. Ya balik dari pelidah, tidak orang ada yang merasakan. Oh. Cuma kita berusaha membuat sesuatu yang baik, mulai dari green, mulai dari roasting yang dimana. Oke. Okay. Sumber kopinya dari mana. Mungkin itu akan menjadi sebuah akumulasi yang akhirnya di dalam sebuah minuman yang bisa dinikmati. Iya. Oke. Masalah-masalah juga. Oke. Okay. Mang, ada pertanyaan Mang. Biasa anak-anak milenial sekarang. Bro, kopinya jangan kopi lokal dong, kopi interlokal dong. Menurut Mang Igoi sendiri gimana? Kopi interlokal sama kopi lokal bisa diadu nggak? Kalau menurut saya, tuh, gini. Kalau menurut sejarahnya ya, kopi Indonesia itu jangan, maksudnya kopi yang buat saya itu luar biasa ya. Apalagi yang berasal dari kota Sunda, itu sangat luar biasa. Dari mana aja mang? Kalau dari Sunda ngasih kopi mang? Garut, Pangalengan, Cibidei. Oh, Cibidei banyak. Kalau dataran rendahnya ada Tasik, ada Ciamis itu yang dataran rendah yang dia biasanya menghasilkan kopi robusta. Oh, karena dia ditanam di datarannya rendah 700 meter. Oh, kalau Pangalengan itu lebih tinggi datarannya kalau Arabica. Oh, gitu. Intinya tidak ada yang tadi balik lagi dari yang salah dengan kopi luar, kopi lokal. Kebetulan nama saya Cok Icik, untuk mengidentitaskan saya mau mengambil kopi-kopi yang dari tataran Pangalengan. Tataran Pangalengan. Oke. Karena itu buat saya itu ya bagus banget. Iya, bagus. Tapi kadang anak-anak atau orang-orang di sana suka memandang sebelah mata sama produk lokal gitu ya. Itu guys, ternyata produk di negeri Indonesia sendiri masing-masing daerah itu punya penghasil kopi ya. Di Sunda, di Bandung sendiri kopinya asik. Di Sumatera juga asik ya kopinya. Dengan karakternya Sumatera. Oke. Sulawesi punya karakternya. Oke. Gini, kopi itu dari Aceh sampai Irian. Aceh punya Dayang. Oke. Irian punya Wamena. Oke. Wamena. Oh. Jadi Indonesia sangat kaya kan kopi ya. Kopi. Ya. Oke. Okay. Itu dia guys. Gua pecinta kopi tapi baru awal-awal ini gua suka kopi. Saking sukanya sehari bisa kalau 3 gelas sehari aman. Asal kopi ya. Jangan pakai yang lain-lain. Amer. Kopi aman. Paling aman maksimal sampai berapa gelas, Mang? 14 ya. 14. Karena menurut saya inilah hitungannya pagi 1, yes. Sore 1, yes. Jangan terlalu malam 1 cukup. Nah, 3 atau karena ada temen nih yang masalah segelas ya 12, kurang lebih 14. Oke. Okay. Ya, jangan lupa juga minum air putih. Nah, itu dia guys. Gua kemarin sempat bertanya sama Igoi, Mang, kenapa sih kalau minum kopi harus selalu disediain air putih? Untuk apa? Air putih itu jadi gini, kopi itu kurang lebih dia menyerap cairan dalam tubuh. Kopi menyerap cairan di dalam tubuh. Kurang lebih ya, mungkin kalian bisa search di Google di apapun kita akan lihat. Nah, makanya kita ketika cairan tubuh berkurang, asuslah dengan air putih. Harus diimbangi dengan air putih untuk mengurangi resapan-resapan yang bisa sama kopi itu. Oke, okay, itu guys. Jadi kalau kalian memang cinta kopi, senang minum kopi, ada baiknya ditemani dengan air putih gitu. Jadi perbandingannya mungkin satu gelas kopi. Satu gelas kopi? Air mineralnya minum 12. Itu sesudahnya atau kopi? Sesudah. Air? Nah, jadi udah minum, udah matiin kopinya, setelah itu baru minum air putih. Oke. Okay. Ya, nah, artinya ginilah, lu harus kopi itu harus nikmat, lu harus sehat.
biar bisa ngopi sampai tua. Betul. Itu deh guys, tipsnya sangat berguna banget. Jadi kalau kalian memang pencinta kopi, setelah ngopi nggak ada salahnya kita minum air yang cukup juga, karena kopi itu ternyata menyerap cairan di dalam tubuh. Jadi supaya tubuh kita tetap sehat, ngopi bisa sampai tua. Kompor sampai tua sama kopi ya. Bersaudara sampai tua. Asik. Ya kayak gua sama Igoin. Kecil berteman, terpisah, ketemu lagi. Dan ketemu lagi sudah ya biasa gitu ya. Gak punya, gak punya. Brewok sudah mulai tumbuh. Gua sama warna. Gua sama Igoin sama. Dia brewokan, gua brewokan. Cuman gua sering saving. Maklum, masih sering ketemu ya. Cewek-cewek seperti itu kan. Selingan. Om Igoin, ya. Jam berapa sih si Warkop Cobi Cigi ini buka? Barangkali ada teman-teman yang mau main-main di sini gitu. Kalau yang mau datang ke sini kita buka dari jam 11 sampai jam 9 malam. Setengah 12 siang sampai jam 9 malam. Iya. Oke. Okay. Iya. Jadi kenapa sih warung kopi tidak terlalu malam? Ya karena ini adalah bisnis keluarga. Kita sudah terlalu capek di rumah juga ada keluarga. Ya kita share waktu lah sama keluarga juga. Ya, saya rasa cukup juga sih buka sampai jam situ. Memang ada warung kopi yang buka sampai mana? Ada sampai yang jam 2, jam 3. Mungkin tenaganya masih full. Oh. Kita kan harus menjaga itu. Okay, ya. Oke. Kondisi tubuh harus kita jaga. Iya. Kalau saya rasa cukup juga sih buka sampai jam segitu ya. Gitu. Kalian juga jangan kayak kalong keliaran malam-malam. Hari gini mendingan di rumah malam-malam. Terus hari minggu kita libur. Oh minggu libur? Iya, libur keluarga. Oke. Atau jalan hobi, sepeda atau apapun. Iya. Oke. Jadi guys, kalau kalian mau ada yang mau nyobain Warkop Cobi Cigi, Senin sampai Sabtu ya. Betul. Jam 11:30 sampai jam 9 malam. 9 malam kalian boleh nongkrong, boleh ngopi di sini, ngobrol. Tempat ini bisa dipakai buat gathering ya? Boleh. Kemarin-kemarin ada yang ulang tahun di sini, ada yang arisan keluarga di sini, ada yang reuni di sini. Kapasitas buat berapa, Bang Iwan? Kapasitas di sini itu sampai ke 30 sampai 40 kursi. Oke. Ya. Jadi gitu, karena masa pandemi ini mungkin tidak segitu ya. Iya. Karena ada protokol kesehatan, ya, mungkin setengahnya gitu. Oke. Ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian mau merayakan ulang tahun atau ada arisan bisa di sini ya, bisa ya. Harus reservasi dulu ya. Ya, karena kita harus prepare. Harus nyiapin ya, dulu ya. Siap-siap dulu. Jadi jangan datang-datang tiba-tiba ngobrol-ngobrol, guys, gua mau ulang tahun di sini gitu. Jangan. Ya nanti bingungnya orang gitu kan. Menunya semua harus siapin dulu, menu apa yang akan disiapkan gitu ya. Gitu. Oke. Kalau di sini kan sekarang trennya manggil lagi masa pandemi ini, orang-orang pada pengen di rumah makannya, bisa dipesan dari rumah? Bisa. Lewat aplikasi apa nih? GrabFood satu. Yang kedua, kalau untuk kisaran rumah perumahan Sarijadi ini radiusnya 1-2 kilo bisa kita antar. Oh iya, sorry gua lupa ngasih tahu, boleh datang sini, boleh datang sini kok, alamatnya gak dimensi. Alamatnya di mana, Bang Igoin? Perumahan Sarijadi, Jalan Sarimanah nomor 17. Oke, jadi ada di Perumahan Sarijadi di Jalan Sarimanah nomor 17. Ini di daerah Bandung Utara ya, Utara. Jadi kalian yang di Setra Duta, Setra Murni, Setra Sari, atau di Dander, atau yang dari Jakarta keluar dari Tol Pasteur, belok kiri, lurus aja, deket banget. Kita Utara ya, atas. Anak-anak dingin ya. Yoi, kawasan dingin cocok banget sambil temenin minum kopi. Jadi kalian yang memang gak ada waktu atau memang pengen ngobrol sambil makan di rumah sama keluarga, pengen sambil hangoutnya di rumah aja, gak sempat datang ke sini tapi ingin menikmati makanan dan minuman dari Warkop Cobi Cigi ini, bisa dipesan lewat GrabFood ya. Iya. Oke. Okay. Kalau kopinya bisa? Kopinya bisa. Bisa. Minumannya bisa, makanannya bisa kita via delivery bisa. Di cup itu kopinya nanti? Kopinya di cup. Di cup gitu ya. Ada yang cup kecil, ada yang per cup, ada yang cup besar. Seperti kita pakai kapsulat ini aman lah, dia nggak tumpah. Oke. Okay. Jadi buat teman-teman bisa dipesan tuh, aman, sampai gue juga pernah pesan soalnya di rumah gitu. Aman, yang dari rumah masih hangat, apalagi yang dari sekitar sini masih hangat, masih fresh, enak banget lah pokoknya untuk dinikmati. Cuman kalau untuk yang radiusnya di atas 5 kilo, biasanya
biar rasanya tetap bisa dinikmatin. Antara minuman dan esnya kita bisa. Baru bisa. Gitu nyampe, saya tinggal tuangin. Karena nanti takutnya rasanya jadi tawar. Nah, kita tuh sampai ini kita yang lebih. Betul. Jadi untuk yang kalau misalnya ice dipisah nanti ice-nya, tapi kalian juga pasti udah tahu lah kalau ada ice campur sama itu nanti jadi dia lumer gitu ya, karena ice itu sifatnya kalau kena air lumer gitu ya. Kayak kita waktu ketemu mama lumer. Yang asalnya jagoan. Udah bikinin apa mah? Kalau di luar gak kami minta. Pokoknya begitu di rumah ketemu kobra mah, aduh ampun, udah mama is the king. Mau gak? Gigi ya? Gigi gak mau gak? Jadi kita para suami harus patuh sama mama-mama di rumah, oke? Hidup mama. Mam, ada pertanyaan lagi nih. Kenapa orang-orang sekarang trennya kopinya Arabica, nggak Robusta? Tren sekarang, jadi mungkin ini yang mereka banyak sumber info yang mengatakan karena Arabica itu dia full flavor, rasanya banget, ada manisnya, ada aftertaste-nya banyak lah. Kalau Arabica, kalau Robusta, itu kurang lebih dimana pun dihasilkan, kurang lebih rasanya. Walaupun diproses dengan gaya V60 atau apa gitu, kebanyakan kalau untuk Robusta dia tidak di filter seperti tadi V60. Dia lebih Robusta itu biasanya two group atau dia untuk base espresso. Kalau memang egois sendiri yuk, sukanya Robusta atau? Kalau saya tidak spesifik. Oke. Tapi kalau mau dikatakan tadi, terserah saya lebih suka Arabica. Arabica karena dia full taste ya, rasanya banyak, bisa diapa-apain, banyak kita bisa develop apa-apa. Oke. Jadi kenapa sekarang lagi trennya Arabica? Karena Arabica ada si kopinya ini ada rasa-rasanya ini kalau boleh dibilang kayak penikmat wine ya. Nah, wine ya. Jadi ada yang jenisnya winey, dia ada yang gitu, wine. Ya, jadi enggak hanya cuma pahit aja, ada udah aftertaste nya udah minum pahit-pahit dikit, ada rasa-rasa di sini. Jadi dinikmatinya dengan cara lain, enggak seperti dulu minum kopi tak udah asal kopi cengar berat bro. Sekarang minum kopi cicip ya, rokok. Oke, ya seneng banget nih Indonesia sekarang mulai maju dengan perkopiannya gitu ya, juga banyak orang-orang di sana mulai membuka warung kopi, tempat kopi, tempat kafe, dalam artian jadi si kopi Indonesia ini juga sudah mulai maju gitu ya. Gitu guys. Nah, ini ada lagi Mam. Ya. Katanya kalau yang ngopi pakai gula bukan tukang kopi sejati katanya. Gimana menurut pendapat Bang Igoy? Gini, kalau di kopi itu ada gini, ada kopi yang penikmat kopi yang suka yang dia ya pure kopi tanpa campuran apapun. Ada penikmat kopi yang dia memakai campuran. Artinya dia bisa memakai creamer, bisa memakai gula. Menurut saya sendiri sah saja. Tadi yang awal kita bicara, balik lagi lidah orang bisa dipaksain. Gimana selera ya? Nah, gimana selera ya, pilihan ya. Jadi ada yang senang kopi, kopinya senang pakai krim, senang pakai gula. Ada yang pure senang kopi hitam gitu ya. Gitu. Tetap bawa gula. Berarti nggak ada istilah kalau tukang kopi pakai krim itu bukan kopi, tukang kopi sejati nggak ada ya? Kalau saya nggak ada. Nggak ada ya? Itu mah pilihannya. Pilihan aja. Oke, okay, ya. Jadi gitu guys, lu jangan suka menghakimi, ngejudge kalau ada temen lu ngopi tiba-tiba pakai krim. Ah lu mah bukan tukang kopi yang sejati. Memang gua naruh kalau tukang kopi yang sejati gitu. Oh, hidung ya. Sama semua guys, cuma itu kembali ke gimana selera. Karena tiap-tiap orang untuk menikmati hidup ini juga beda-beda ya, betul nggak? Ya. Dari hobi aja. Betul. Bapak ya. Kan hobinya bersepeda. Iya. Ada yang hobinya bersepeda. Betul. Ada yang lain. Nah, iya. Gak bisa dipaksain. Bener. Sama juga gitu guys, penikmat kopi nggak harus lu menilai kalau yang orang senang kopi ini bukan lewat kopi jati. Yang penting mah kebersamaannya, bener gak? Ngopi barengnya, ngobrolnya enak, nyambung, erek pakai gula, erek gula, ya kok baik, terserah gitu ya. Gak usah jangan, kopi sejati. Gue soalnya pernah digituin bang sama temen-temen. Iya. Memang lagi itu saya waktu pertama
pertama-tamanya buying kopi nggak begitu kuat sama kopi yang pahit. Jadi saya tambahin creamer, tambahin gula supaya ada manis-manis dikit gitu. Gogok itu kalau kata orang semua anjing, siapa yang tukang kopi sejati kunaon gitu bro, tukang kopi atau pakai gula atau pakai creamer atau pahit pikir. Akhirnya saya jadi bertanya-tanya, emangnya lawan tukang kopi sejati itu kumana? Tukang kopi tato sejati gitu. Kira-kira tukang kopi sejati itu kopi cakra. Ya apa makna dari kopi sejati itu ya? Gitu. Kalau saya sih mengambil maknanya kita ngopi bareng, ya terserah lu mau pahit, gua manis, yang penting kita ngobrol enak. Ya apa yang ngobrol kan ya, hobi, bisnis atau apa gitu. Udah gitu nggak ada. Tapi semakin kesini, akhirnya saya bisa menikmati sekarang kalau ngopi memang saya nggak pernah pakai gula lagi ya. Jadi si kopinya supaya saya bisa merasakan si sensasi kopi dari misalnya kopi dari Garut, kopi dari Cibidey gitu. Jadi rasa-rasanya gitu. Jadi mulai dieksplor gitu ya, ya gitu. Jadi nah itu aja sih kalau gue bilang. Tapi kalau para teman-teman di sana mau ada yang masih pakai gula atau creamer, sah-sah aja kok ya. Gitu. Istri saya pun kalau ngopi juga pengennya pakai gula sedikit. Pada akhirnya sekarang saya kalau ke tempat kopi gini bang, kopi hitam jangan pakai gula, minta cermin. Dia jadi bingung. Iya. Buat apa cermin? Sambil ngopi sambil ngenten. Manis gitu. Bisa aja kalau jangkauan, jangkauan skill itu udah tinggi banget. Oke guys, jadi tukang kopi nggak ada kopi sejati atau apa, semuanya sama. 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 Jadi ada yang senang manis, ada yang senang pahit. Tapi kalau kalian memang yang suka pakai gula, cobain dikit-dikit gitu ya. Kayak makan cengek, sehari makan cengek setengah, besoknya cobain makan cengek satu. Cobain nggak pakai gula, itu si kopi ngeluarin rasa-rasa di sininya loh gitu. Enak gitu, tapi cobain dikit-dikit lah. Transfer sedikit-sedikit gitu ya, soalnya takutnya nanti kaget malah jadi nggak suka kopi nah, gitu. Nah, gitu. Nah, jadi kan sekarang kalau orang-orang juga banyak yang tadinya tidak suka kopi, justru itu jembatan itu yang ada pakai. Kan sekarang di hits juga nih. Es kopi susu. Jembatannya buat orang yang tidak asalnya tidak minum kopi, tidak suka kopi. Betul. Itu kan hal positif. Iya. Jadi yang lagian juga kalau kita kebanyakan gula kurang bagus bang ya. Betul. Nah, jadi buat informasi aja, nyokap gua meninggal gara-gara diabetes. Jadi dia memang pencinta lagi itu karena belum musim warung kopi atau apa. Jadi dia minum kopinya selalu, maaf bukan menginginkan suatu branded, minum kopi yang gambarnya perahu itu. Ya. Jadi ada kandungan gulanya dan dia sehari bisa minum 3-4 kali gitu. Akhirnya waktu di akhir umurnya konsultasi dengan dokter, mengidap penyakit diabetes itu diduga karena terlalu banyak mengkonsumsi kopi yang menggunakan gula gitu. Jadi itu, jadi kalau buat sekali-sekali nggak apa-apa, tapi cobain deh buat kalian para pecinta kopi, mulai sedikit dikurangin gitu. Enak kopi nggak pakai gula, ternyata kopi dengan susu aja juga enak kan ya gitu. Tapi susunya yang dikit ya, jangan kopi terus susu mama itu malah enak gitu lah buat si dede, susunya bukan buat kalian. Kalian mah malam aja ya. Oke bang, kalau dari si makanan sendiri, apa ini yang jadi andalan di Warkop Cobi Cik ini? Ya, di kita itu ada menu namanya rice ball. Rice ball itu ada yang rice ball, ada yang menunya rice ball nasi goreng. Nah, yang rice ball nasi goreng itu andalannya adalah ayam taliwang. Ayam taliwang? Ayam taliwang itu kalau menurutnya itu must try lah gitu. Oke, okay. Pedas berarti ya? Pedas. Oke, okay. Kalau selain nasi goreng ada di sini bang? Ada. Menunya rice ball, kayak ayam carbonara, chicken karage. Oke, okay. Jadi gitu guys. Di Warkop Cobi Cik ini bukan spesialis nasi goreng, tapi ada juga masakan-masakan lainnya juga gitu selain si nasi goreng gitu ya. Jadi kalian harus coba itu gitu. Nah, kalau dari kopinya sendiri apa bang yang ngehits di sini bang? Kopi yang banyak disukai di sini, ada itu namanya
kopi susu. Nah, cuma dia di seduhnya memakai buah kapot. Jadi rasanya balance lah antara kopi dan susunya tuh pas ya. Bukan susu bari ngopi bari nyusu bukan ya. Bukan. Ya, jangan ya. Situ, Pak. Jangan. Jadi gitu guys, bukan nyusu bukan ngopi terus nyusu. Ka mama beda lagi ya, Pak. Susu mama malam-malam ketamannya gitu. Terus jadi di sini hanya makanan dan jual kopi, ya. Jual dari konten-konten lain, Bang. Kemarin saya sempat lihat di IG soalnya ada kayak konten itu tuh yang ada di sana. Oh, ini. Oke. Ini minuman ajaib banget ini. Iya. Silahkan. Ini guys, gua kemarin lihat di Instagramnya Warkop Cobicik karena gua ada darah Belandanya, nenek gua orang Belanda, gua doyan ngebir terus lihat, wah di Warkop Cobicik ada bir, ternyata bukan bir, Saritem Temulawak, bukan Saritem Gardujati. Kalau orang Bandung udah pada tahu Saritem Gardujati. Jangan guys, lo bapak nyakit. Ya, sok alasan teh naon cik mang, udah nyumbang oke, cenah itu cenahnya yang membutuhkan itu lain salah, ya sama bro, salah menyimpang gitu. Jadi Saritem ini bukan kandungan alkohol ya? Bukan. Dia rempah-rempah ya? Rempah. Dari rempah temulawak dibikin suatu minuman dan rasanya biasa enak banget. Oke, ini diproduksi sendiri, Bang? Biasa, kolaborasi tetangga. Nah, itu dia guys. Jadi kerennya di Warung Cobicik ini berkolaborasi dengan tetangga, saling support gitu ya. Oh. Jadi buat kalian di sana juga yang punya usaha, saling support lah sama teman, sama tetangga atau siapapun mereka yang mau menjalin usaha bareng gitu ya. Ya. Jadi saling berbagi dan maju bersama gitu. Oke. Oke, Bang. Kasih, Bang. Siap. Nah, jadi buat kalian yang mau nongkrong di Warkop Cobicik ini bisa datang ke Jalan Sarimanah nomor 17, keluar dari Tol Pasteur belok kiri, tinggal di Waze aja Warkop Cobicik. Atau kalian yang di rumah yang malas nongkrong bisa pesen lewat GrabFood ya. Betul. Lewat GrabFood terus atau yang ke sekitar kisaran perumahan Sarijadi bisa kita antar. Bisa diantar ya? Ya. Free delivery ya? Iya. Oke, okay, itu dia guys. Yang kawasan sini yang dekat-dekat dengan Sarijadi, Sarimanah free delivery bisa diantar. Jadi enak banget. Biar akrab ya. Biar akrab. Dan ngirim ongkos siapa ya? Itu soalnya. Iya. Saya jual makanan gimana kemarin? Oke, bisa tuh ongkir tuh ternyata ongkirnya kan ada apa pun 30 ribu kan tuh berarti lagi pusat itu maaf ya, gimana maaf nggak bisa gitu ya gitu. Jadi buat yang di daerah atas bisa mampir ke sini, kita adanya di daerah Bandung Warkop Cobicik ini, sorry, adanya di daerah Bandung Utara di Sarimanah Sarijadi, atau mungkin yang dari daerah selatan kawasan industri yang kalau di Amerika kayak Brooklyn gitu ya, kadang-kadang penat dengan keseharian gitu ya, karena kita dulu bertumbuh growing up gitu ya di daerah selatan, betul. Kita berdua juga dulu lagi kecil berdekatan rumahnya, ya gitulah daerah industri, tahu sendiri, ingin chill out bisa ke daerah atas, ke daerah utara, di sini ngopi bisa sambil sendiri sama teman ngobrolin bisnis apapun ya, apapun itu, mau sambil bawa gebetan, pacaran, tapi lo mau selingkuhan, bahayanya, sikanya hoan. Ini dilaporkan. Betul, gitu guys, kalian bisa datang di sini. Oh iya kak, Omigo, satu lagi nih pertanyaan. Di 62 ini, di Indonesia ini selalu bertanya-tanya masalah IDR. Oh. Berapa sih, seberapa sih, karena memang itu jadi pertimbangan sekarang gitu ya, gitu. Untuk range makanannya di harga berapa, Mbak Iwai? Range makanan di sini di harga 20.000 sampai 30.000 lah ya, worth it sekali. Dan untuk minumannya dari harga 5.000 sampai kurang sampai 18.000. Jadi kasarnya lo bawa 50.000 udah bisa makan dan kopi di sini ya, udah bisa kopi 2 gelas. Gitu. Nah itu guys, jadi Warkop Cobicik ini akrab di dompet, jadi kalian jangan takut, tidak terlalu mahal tapi menyajikan kualitas yang luar biasa. Tempat ini enak kopinya, kalau kalian kan anak-anak milenial senangnya di
tempat ngopi yang logonya hijau-hijau itulah. Loba gulana guys, mahal, nyaho orang dininya gitu. Di sini enak tempatnya gitu. Jadi buat kawan-kawan, buat teman-teman boleh cobain di sini. Makanan dan minumannya tidak mahal tapi rasanya sok kayak istilah gini kan. Harga murah rasa raja. Ya, rasa sultan. Ya, kualitas raja di sini. Enak banget. Ya, Mang Igoy, nuhun banget buat waktunya, buat kesempatannya ngobrol-ngobrol di sini. Teman-teman boleh datang nanti cobain di sini, makan di sini, tapi datang beli gitu nya, atau datang ningali unggul, ningali tempat. Nah, yeah, cobain makanannya enak, cobain kopinya enak. Oke? Okay? Jangan cikah ya. Jangan cikah. Kalau mau cikah hubungin saya, nanti saya yang bayarin. Banyak uang. Tenang. Beri kamar di toko emas. Gade. Iya, biasa. Pandemi corona, emas ngantri. Jadi saya sempat ya, Maigoy, selingan sedikit ya. Sama istri kemarin lewat di daerah Otista. Ya. Gila ya, mah. Lagi zaman pandemi gini, toko emas rame sampai ngantri keluar jalan. Ternyata mah nunggu jual. Rek-rek beli. Oh, toko emas lagi banyak sekarang ngantri keluar. Karena mereka di dalam tokonya hanya tiga-tiga terima. Ya. Jadi ngantri keluar, mereka kesulitan, tapi semoga masa-masa pandemi ini segera berlalu ya, Pak Ibu ya. Kita sebagai warga negara Indonesia maju lagi, ekonominya berkembang lagi, saling support, saling bantu supaya kita bisa hidup bahagia lagi bersama. Oke, okay? Segitu aja di Bokirs Vlog channel kali ini. Kita berjumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa tetap tersenyum, bahagia, dan jaga kesehatan.